Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tony Holiday. Dan di video kali ini kita akan melihat suasana di Gili Trawangan di malam hari, teman-teman. Saat ini saya berada di restoran di sekitaran Sama Sama Reggae Bar. Di areal sini sudah nampak banyak wisatawan, teman-teman. Ini dia Sama Sama Reggae Bar. Tempatnya selalu ramai setiap hari. Dan di samping kanan Sama Sama Reggae Bar ini ada Ocean Tour Restaurant. Di sini juga setiap malamnya, teman-teman, tidak pernah sepi untuk makan malam, karena di sini juga makanannya enak dan harganya juga terjangkau. Untuk sementara di Gili Trawangan, teman-teman, tidak ada party besar, jadi rata-rata bar-bar di Gili Trawangan hanya buka sampai jam 12 malam. Di sama-sama ini juga biasanya party di malam minggu. Tapi selama bulan Ramadan ini tidak ada bar yang boleh party sampai dini hari, teman-teman. Tapi walaupun begitu, di setiap malam di bar-bar yang ada di Gili Trawangan ini selalu ramai pengunjung. Malam ini nampak ramai sekali di areal dekat Sama-Sama Reggae Bar ini. Ini juga ada restoran yang baru sekitar 2 bulan buka, teman-teman. Di sini juga terlihat tamu-tamu sedang menikmati makan malam. Karena di Gili Trawangan rata-rata restoran buka maksimal sampai jam 12 malam. Tapi kebanyakan restoran-restoran ini tutup jam 11 malam, teman-teman. Dan ada juga beberapa tempat yang buka 24 jam. Jadi di Gili Trawangan itu tidak usah khawatir untuk berlibur. Walaupun teman-teman cari makan tengah malam, selalu ada tempat-tempat yang buka. Ini dia Ombak Bar Gili Trawangan. Di sini juga sudah nampak banyak wisatawan yang bermain beer pong. Karena di Ombak Bar ini juga sangat terkenal untuk tempat main beer pong. Selain Ombak Bar ini ada juga di Evolution Bar dan juga di The Jungle. Jadi kalau teman-teman mau main beer pong, mau menikmati sensasi main beer pong, teman-teman bisa langsung datang ke Ombak Bar ataupun juga di Evolution Bar dan juga di The Jungle Bar yang ada di Central Area Gili Trawangan. Untuk Evolution dan juga Ombak Bar ini lokasinya antara pelabuhan publik Gili Trawangan dan juga dermaga Gili Trawangan. Di depan sini ada Istanbul Kebab dan mereka buka 24 jam, teman-teman. Selain Istanbul Kebab ini juga ada La Petite Restoran yang buka 24 jam. Dan juga di areal pasar malam mereka selalu buka sampai larut malam, teman-teman. Karena banyak juga wisatawan-wisatawan asing yang setelah party di Gili Trawangan mereka lapar, jadi masih bisa ada tempat membeli makanan. Ini ada Italo Pizza. Kita akan lanjut lagi ke arah utara, kita akan melewati pasar malam Gili Trawangan. Dan biasanya jam 10-an ke atas pasar malam Gili Trawangan sudah mulai berkurang wisatawan yang menikmati makan malam, teman-teman. Karena puncaknya di areal pasar malam itu antara jam 7 sampai jam 10 malam. Dan setelah jam 10 malam itu tamunya akan mulai berkurang, tapi tidak pernah kosong sampai sekitar jam 3 pagi, teman-teman. Karena biasa mereka akan mulai tutup. Ada yang tutup mulai jam 2 dan ada juga yang tutup setelah jam 3 pagi, teman-teman. Ini dia di areal pasar malam Gili Trawangan. Nampak ramai sekali. wisatawan-wisatawan yang bersepeda maupun berjalan kaki, teman-teman. Nampak masih banyak wisatawan yang berada di dalam. Di areal sentral Gili Trawangan ini, teman-teman, setiap malamnya selalu ramai, apalagi di atas jam 10 malam, karena rata-rata restoran-restoran itu banyak yang tamu-tamunya pergi setelah jam 10 malam, atau karena rata-rata wisatawan-wisatawan makan malam antara jam 7 sampai jam 10. Setelah jam 10 hanya beberapa saja, jadi di areal sentral Gili Trawangan ini setelah jam 10 malam itu wisatawan-wisatawan berkumpul di areal ini. Walaupun tidak ada party, tapi di areal sentral Gili Trawangan ini tidak pernah sepi, teman-teman. Karena walaupun setelah jam 12 malam sudah tidak ada musik, tapi mereka masih berada di bar-bar untuk menikmati sisa-sisa minuman mereka. Dan di sebelah selatan pasar malam ini ada tempat membeli oleh-oleh di Gili Trawangan. Ini adalah salah satu tempat membeli oleh-oleh, dan juga teman-teman bisa membeli oleh-oleh di pantai barat sebelah utara. Di sana juga ada tempat-tempat membeli oleh-oleh kalau teman-teman mau membeli oleh-oleh khas Gili Trawangan. Banyak sekali jenis-jenisnya, teman-teman, dan harganya juga kita bisa nego. Di depan sini ada Mark Hotel, The Sasak Restaurant. Di areal ini juga selalu ada live music setiap harinya, jadi kalau teman-teman mau menikmati makan malam sambil ditemenin live music, teman-teman bisa datang ke area Mark Hotel Gili Trawangan yang berada sekitar kurang lebih 40 meter dari pasar malam Gili Trawangan. Tempatnya sangat romantis. Langsung di pinggir pantai, teman-teman. Kita akan lanjut lagi ke arah selatan. Kita saat ini sudah berada di depan Blue Marlin, restoran dan bar. Di Blue Marlin ini juga biasanya ada party, teman-teman, di malam Selasa, tapi saat ini tidak ada. Dan kita akan lanjut lagi ke arah selatan. Nanti kita akan melewati Pesona Restoran dan juga akan tiba di areal The Jungle Bar. Untuk teman-teman yang membutuhkan informasi seputar Gili Trawangan, teman-teman bisa menaruh pertanyaan teman-teman di kolom komentar, atau juga teman-teman bisa langsung chat melalui nomor WhatsApp yang sudah tertera di deskripsi video ini. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk di-subscribe, karena subscribe teman-teman sangatlah penting untuk perkembangan channel ini. Ini dia di areal Pesona Resort dan Restoran Gili Trawangan. Di sini juga nampak ramai sekali, teman-teman. Dan di depan sini ada The Jungle Bar. Di sini juga nampak banyak sekali wisatawan-wisatawan asing, terutama, teman-teman. Karena untuk wisatawan lokal, mereka banyaknya itu di Sama Sama Reggae Bar. Untuk The Jungle Bar ini rata-rata hanya wisatawan asing, teman-teman. Mungkin hanya 1-2 orang saja untuk wisatawan lokal yang berkunjung ke The Jungle Bar. Untuk wisatawan lokal itu ramai sekali setiap party di Sama-sama Reggae Bar, karena juga malam partinya sangat tepat, yaitu di malam minggu. Jadi wisatawan lokal banyak sekali berkunjung di hari Sabtu, atau biasa juga mulai di hari Jumat. Dan party di Sama Sama Reggae Bar itu malam minggu, jadi selalu banyak wisatawan asing ataupun lokal di sana. Untuk di tempat-tempat lain, wisatawan lokal agak kurang, terutama di The Jungle ini tidak terlalu banyak wisatawan lokal, dan juga di Lava Bar, teman-teman. Dan ini dia di area Sandbar Gili Trawangan. Di sini salah satu tempat live music terbaik di Gili Trawangan. Langsung menikmati di pinggir pantai, teman-teman. Dan di Sandbar ini juga tersedia banyak sekali bing bed, di mana tempat teman-teman bisa menikmati indahnya live music yang mereka sajikan. Di areal Sandbar ini tidak pernah sepi untuk orang-orang yang menikmati live music, teman-teman. Karena suara penyanyi juga sangat bagus, tidak seperti suara saya yang seperti cempreng. Dan di depan ini ada Tequila Sunrise Bar. Tequila Sunrise Bar ini juga tidak pernah sepi setiap malamnya, teman-teman. Dan di Tequila Sunrise biasa party normalnya di malam Rabu, dan di Sandbar di malam Sabtu, teman-teman. Di sini juga setelah jam 10 malam selalu ramai setiap malamnya, teman-teman. Karena di sini ada koneksinya dengan salah satu hostel di Gili Trawangan. Jadi tamu-tamu hostel mereka setelah jam 10 mereka bawa keluar dan berkumpul di areal Tequila Sunrise Bar ini. Sama seperti di Jungle Bar, mereka mempunyai hostel yaitu My Mate Place, salah satu hostel paling ramai di Gili Trawangan. Jadi nanti jam 10 malam mereka bawa langsung tamu-tamunya menuju Jungle Bar. Jadi di The Jungle Bar setiap malamnya selalu ramai, teman-teman. Ini dia wisatawan-wisatawan yang sedang olahraga malam di Tequila Sunrise Bar. Sudah mulai ramai, teman-teman. Wisatawan yang berada di areal sentral Gili Trawangan, karena olahraganya sangat bagus di Gili Trawangan, itu berdansa ria. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu setia menonton video-video di channel Tony Holiday ini. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.